Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyetim ikan makarel atau dipindang. Ini bumbunya simple. Saya kasih garam, jahe, lengkuas, daun jeruk, daun salam, sama apa namanya, serainya di bawah. Ini di steam. Nanti mau digoreng. Karena mau ada tamu. Nih. Mau tak sambelin atau di masak santan. Tak tanya suami dulu. Ini ikan makarelnya yang udah saya steam atau dipindang. Saya mau goreng dulu. Mau dimasak semur kecap. Nih, udah jadi. Bumbunya udah saya blender, sama kayak kalian bikin semur ya, kayak gini juga bumbunya. Oke, saya mau goreng makarelnya. Saya juga mau bikin sambal goreng teri, kacang, tempe. Ini bumbunya saya pakai gula coklat atau brown sugar. Nih, karena saya enggak punya stok gula merah, pakai ini sama saja. Bumbunya simple, bawang putih, bawang merah, cabai besar, cabai kecil, sama tomat, sama daun jeruk, udah itu aja. Nanti tak tambahin kaldu bubuk. Saya mau masak sayur lodeh, ada telur, terong, labu siam, tahu. Ini tahunya, ini terus ini bumbunya. Oke. Saya juga mau masak daging sapi. Masak ini merica atau black pepper sauce. Ini udah lengkap. Ada bawang putihnya juga, semuanya udah lengkap. Ini cuman saya nambahin bawang bombay sama paprika hijau. Oke. Ini buat suami sama anaknya karena tidak pedas. Dan saya mau bikin sambal bawang. Ini bawang putih, cabenya dicampur sama cabai besar dan cabai rawit. Itu saja, nanti kita tambahin gula, garam, sedikit masako. Ayam tepung udah dibumbuin. Ini ada 4 paprika bubuk, cabai bubuk 1 sendok, bawang putih bubuk 2 sendok, jahe 1 sendok teh, merica 2 sendok teh, kaldu bubuk 2 sendok teh, terus oregano 2 sendok teh. Udah gitu aja, nggak ada ini lagi. Kalau ada temian deh kasih, ada basil yang bubuk saya nggak punya, nggak dipakein. Udah pakai ini aja yang ada aja. Ini di marinade sampai besok. Ini mau ditepungin. Ini ayam yang sudah saya bumbuin semalam, saya udah keluarin dan saya udah bikin tepung dibumbuin. Bumbunya merica bubuk, bawang putih bubuk, kaldu ayam, garam sedikit, merica bubuk. Ininya telur ada 2. Saya enggak kasih bumbu, cuman telur aja. Terus karena ini udah ada bumbunya, takut asin. Ini proses goreng ayam tepungnya, udah mau digoreng sekarang. Tinggal manasin minyak.
Nah, yang terakhir ini saya juga mau bikin adonan unde-unde. Nih, cuman sedikit aja, 100 atau 200 tepung ketan, gula 2 sendok, garam, vanili, udah itu aja. Nanti dikasih air hangat. Isiannya udah saya bikin, ada di kulkas. Nanti tinggal ngadonin aja. Wijennya ada, saya udah cuci, itu ada di kulkas juga. Nanti tinggal, ini udah mau proses penggorengan. Dapat 22 biji. Minyaknya udah panas, saya mau goreng dulu. Ini ayam tepungnya udah jadi. Ini dagingnya, daging sapi. Ini saladnya. Ini udah semua ini. Ikan, sambal gorengnya, sayurnya, sayur lodeh. Udah. Tinggal nunggu teman. Ini diundinya. Selamat Hari Raya Idul Adha semuanya. Oh iya ya, hari ini ya, lupa. Iya, si Keti dari Brebes, Dewi dari Bali. Happy Idul Adha. Krishna dari Medan, itu suaminya, itu anaknya lagi hamil juga. Iya. Ini udah tahu siapa? Ini dua panak Bali. Ah, cowok lagi. Iya, cowok lagi. Itu panak Bali. Iya, ada Sol. Halo. Juga selamat makan. Badan potong makanan ya. Mas Siti. Halo. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Banyak sekali makanannya, lihat. Iya. Ke dia ya, Kak? Si Kedi jauh-jauh datang dari Kongsberg. Iya. Iya. Ini ada sih. Ada sih. Emang khusus kami sih, Kak. Emang. Di sana, di Belanda malam juga. Mama, the night. Enggak. Ininya, apa namanya? Dalamannya. Bagus.